Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Supri ya. Kali ini kita akan mereview mic wireless ya, TNW A13 dengan kelebihannya bisa untuk HP biasa tipe C dan untuk iPhone ya. Ini untuk penangkap sinyalnya. Terus di sini ada beberapa mode khusus untuk mic-nya. Kalau ini sudah biasa ya seperti ini di dalamnya. Ini ada mode untuk yang biasa, seperti yang saya gunakan ini mode biasa. Terus ada juga yang untuk ada equalizer-nya. Bentar, equalizer-nya modenya di sebelah sini. Ini equalizer. Ini equalizer kita aktifkan, suaranya akan lebih seperti ada setelan untuk equalizer-nya, agak ngebas-ngebas kayak siaran radio kayak gitu. Dan kalau mau mengembalikan tinggal di sini ada pilihan modenya. Ini pilihan modenya kayak gini. Ya. Ya, ini kembali ke setelan awal. Untuk hari ini kita akan mengecek seberapa pekah mic hari ini. Kita coba untuk jarak yang cukup jauh ya. Oke, di belakang sana ada jalur yang lumayan panjang. Kita akan mencobanya jarak yang panjang itu. Oke. Oke, ini kita sudah berada di depan kamera dan ini saya menggunakan asli produk ini ya, produk TNW A13. Kita akan mencoba jalan-jalan sampai jangkauan maksimalnya. Oke, kita cek dulu kameranya apakah sudah oke. Jadi ini jarak kita akan nyampe ke 30. Nyampe 30 apakah bisa maksimal? Ini kita sudah berada di jangkauan 10 meter. Ini sudah 10 meter, mungkin sudah masih jelas ya kalau 10 meter. Kita akan coba di 20 meter. 20 meter kita coba apakah masih atau tidak. Ini jangkauan 20 meter teman-teman. Nah, mungkin di sana kelihatan masih jelas atau tidak, kita perubahan. Silakan teman-teman bisa komen dari mic ini apakah masih jernih atau masih menangkap kamera menangkap sinyal dengan baik. Baik, kita totalkan ke 30. Ini hampir 30 lebih nanti. Ini mungkin 30-nya di sini. Kita masuk ke 35. Oke, di 35 ini apakah masih dengan baik dengan jelas padahal jangkauannya sangat jauh sekali. Kita coba pakai mode yang equalizer. Kita set ke equalizer-nya. Nah, ini dengan mode equalizer dengan jangkauan 35 meter dari kamera yang ada di sebelah sana. Oke, gitu teman-teman. Hasilnya seperti apa? Saya sendiri belum tahu karena ini review pertama kali saya menggunakan TNW A13 yang sangat keren ini bisa untuk HP tipe C dan menggunakan iPhone. Sangat keren teman-teman dari bentuknya, dari apa ini, dari desainnya ini sangat keren. Dan menurut saya ini adalah sangat cocok sekali untuk ngevlog, untuk jalan-jalan dan untuk ini untuk wawancara terutama. Karena ini bisa meredam suara dari sekitar kita dan fokus untuk suara kita sendiri. Di belakang sana, di bawah sana ada kegiatan anak-anak SD yang baru terdampak. Terus tadi ada motor yang jalan kanan kiri itu, mudah-mudahan bisa terredam untuk suaranya. Jadi kita bisa fokus untuk mendengarkan dari mic ini. Oke, gitu teman-teman. Untuk desainnya ini sangat keren sekali. Wah, ini sangat keren sekali teman-teman. Kecil, tidak terlalu kelihatan untuk mic-nya. Kita kembalikan untuk mic-nya ini, modenya. Untuk modenya, bentar. Untuk modenya, mode. Oh, ini modenya. Wah, ada tiga teman-teman. Modenya itu ada tiga. Yang pertama itu ini, yang tanpa efek sama sekali. Ini tanpa efek, cuma mic biasa. Terus ada peredamnya, saya baru tahu teman-teman ada peredamnya. Sebentar, ini kamera saya enggak fokus ya, mungkin karena sudah sore. Ini mic biasa, terus kita pencet di powernya ini, nanti ada efeknya power yang bawah. Terus ada mode kayak gini,
Nah, ini berarti ada tiga mode. Kita on matikan semuanya. Pertama ini kita matikan efeknya di powernya. Terus kalau on kan kamera ini on kan modenya, tekan power sekali, terus kita bisa pindah-pindah. Gitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mati.